Kemudian dilarang menyilang-nyilangkan jari jemari begini, Pak. Selama antum berangkat ke masjid, demikian pula di masjid sampai pulang dilarang begini. Iya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim Ad-Darimi dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji fala yaqul hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, maka ia berada dalam solat sampai ia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini. Paham?